Sama ya. Okay. Ini yang gudeg. Ini gudeg namanya. Apa itu? Bahan apa dari gudeg ini? Tewel. Tewel. Langka. Ya, tapi buatnya susah itu. Susah, Mbak. Lama, Bu ya? 24 jam. 24 jam. Jam itu buat gudeg itu, Bu. Oh iya, kalau enggak hebat kayak gini. Oh, begitu. Enggak bisa sip kayak gini. Oh, berarti di sayur dulu gitu, Bu ya? Iya, ini toh. Iya, lama itu anak saya. Sama. Telurnya. Si makan di sini tuh sayur. Yang ini apa nih? Krecek. Kreceknya. Krecek itu ya, kalau di Jawa Timur namanya cecek, ini krecek. Iya, cabenya ya, Bu. Siap. Krecek. Orek. Ini kering tempe? Orek, iya. Orek. Tempe orek ya? Orek. Tempe orek atau kering tempe? Sampun. Apa sudah? 25 tahun. Kafir? 25 tahun. Masya Allah. Masih zaman dulu tertatih-tatih. Masih gendong. Oh, dulu jualan gendong gitu? Iya, gendong keliling jalan gitu. Jadi kalau ada yang beli, turunkan. Oh, gitu ya? Kalau nanti ada yang ini jalan lagi. Pecel ada, urap ada. Pecel ada, urap ada. Ada ya, Bu ya. Nasi gudeg. Mana nasi gudeg? Biasanya ada telo aren. Ada telo aren? Iya, apa biasanya. As singkong dikasih makannya pakai gudeg pengganti nasi. Oh, pengganti nasi. Ini berapa satu porsi ini? Satu porsi 10.000. Mahal teman ya. Apa no? Gudeg Bu Rojo. Wah, ini warisan nenek moyang ya sejak 1920 ya teman-teman. Ini tertua ya di Kota Jogja yang berlokasi ada di Pasar Kranggan ya, Jalan Pangeran Diponegoro, Yogyakarta. Wah, ini untuk menu-menunya ini ada ini ya, gudeg, ini krecek. Sambal krecek ya, kalau ini. Sambal apa ya? Tempe orek. Tempe orek. Nah, ini ada bumbu arehnya teman-teman ya. Nah, ini untuk ayamnya di sini juga dikasih bumbu areh ya. Telurnya beda loh Mas, rasanya telurnya. Iya, ya Bu, betul sampai Bu. Sampai ke dalam rasanya. Sampai ke dalam betul Bu. Tapi ini namanya juga telur areh Bu ya. Sama telur areh teman-teman. Saya telur bacem ya Bu. Oh, bukan. Oh, beda, bukan telur bacem memang. Nah, bacem agak gila. Iya, betul. Tidak ada uritan, jadi di sini itu makanannya itu kalau nggak gudeg juga dimasak areh teman-teman ya. Beda ininya, beda ini asli santan, ini resepnya sih Mbah bener, jadi asli bener, asli. Oh, berarti resep dari Mbah dulu Mbah ya? Iya, jadi bukan yang sekarang itu. Iya betul, berarti ini masih tergolong mempertahankan resep dulu Bu ya. Ayam ini ayam apa ini Bu? Ini ayam gudeg.
ayam areh, ya? Ayam areh. Ayam areh. Ayam areh. Ayam areh itu yang telurnya itu. Yang telurnya itu. Ayam areh. Telurnya itu. Itu telur ayam. Telur ayam ya. Ini uritan. Oh, uritan. Uritan. Sama Bu ya, sama ayam ini ya. Sama. Ini ada tutupnya ada bangunnya. Kalau yang ini Bu. Ini daun pepaya. Oh, daun pepaya. Iya, daun pepaya. Suwiran itu Bu ya. Iya, suwir. Nah, ini buka setiap hari ini Bu. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10-11. Jam 6 sampai jam 11 ya. Kurang lebih. Satu porsi berapa ini Bu? Satu porsi pakai telur 15.000. Pakai telur 15.000. Kalau komplit Bu? Kalau komplit tergantung apa suwir, apa sayap, atau dada, atau apa beda-beda. Oh, beda-beda ya. Ibu, aku mau pesen gudeg ya Bu ya, karena di sini favoritnya gudeg ya. Ntar ke sini lagi Pak. Telurnya itu enggak manis tapi manjing. Jadi telurnya dimasak areh Bu ya? Iya. Bukan bacem bukan? Iya bukan. Kalau biasanya kan yang lain bacem Bu ya? Bacem, ini enggak benar-benar masih original. Masih original Mas Jo ya? Ini rasanya beda, bener rasanya sampai ininya ke dalam. Saya pakai paha. Nah itu paha ceker Bu. Mantap. Ya sip. Ini berarti enggak daging Bu ya? Enggak, ayam. 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 Khusus ayam kalau gudeg. Masih hijau-hijau dan pepaya ya? Iya, dan pepaya. Set. Gunung Merbabu ini. Gunung Merbabu. Gunung Merbabu. Areh. Jadi niki pinten Bu sebentar? Ini 30. 30 nggih Bu ya? Telur sama ya. Paha ayam. Nah ini berarti apa tadi? Krecek. Aku kira ini daging Bu. Ini iya. Kulit sapi. Kulit sapi. Kulit. Kulit. Iya. Oh tapi kulit apa ini Bu? Sapi. Kulit sapi ya. Tapi kok empuk banget ya Bu ya? Iya. Itu apa ini Bu? Enggak Mas, ini tuh seperti kerupuk. Iya. Yang dicampur sama kuah itu Mas. Iya benar. Empuk banget teman-teman ya, jujur ya. Untuk kreceknya di sini enak banget loh. Luar biasa ini ibunya ya, benar-benar masih resep tradisional ya. Bubur atau nasi? Nasi Bu. Nah ini teman-teman ya, aku mau pesan gudeg paha. Gudeg ya. Ya. Pakai paha telur. Mantap. Karena di sini khas dari kota juga teman-teman ya. Jadi aku mau mencoba gudeg yang ada di sini ya. Banyak banget. Ini gudegnya ini Bu ya. Iya. Ini gudegnya teman-teman ya. Pahanya gede. Pahanya gede. Pahanya gede. Nah ini Bu, kasutnya Bu. Iya. Lengkap. Nah, ini tadi. Andalannya ini. Ini krecek Bu ya? Iya, andalannya itu krecek. Ini namanya cecek ini Bu. Iya, sama. Jadi ini berapa ini Bu totalnya ini? Ini 30.000. 30.000 ya? Wah, udah mantep. Nah, ini masih dikasih pecel Bu ya? Areh. Areh. Nah, teman-teman ya, pesenanku 30.000 ya. Banyak banget teman-teman ya. Oke dulu ini tadi pesenanku ya, nasi gudeg ya Bu Rus ini yang sudah legendaris banget di pasar Keranggan ya, tentunya ini ada di kota Yogyakarta.
istimewa ya, satu porsi ini harganya Rp30.000 teman-teman ya. Lengkap banget ya. Jadi aku tadi minta porsi yang lengkap ya. Nah ini bisa kita lihat ya untuk porsinya. Banyak banget. Oke, kita aduk terlebih dahulu ya. Nah, untuk isiannya ini ada telur bundar ya, dan juga ini ada ayam. Nah, ini ada cecek teman-teman ya. Katanya ini favoritnya susu ya. Oke, langsung saja kita coba teman-teman ya. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Coba lagi. Ini enak banget teman-teman ya. Ini gudegnya ya. Ini gudeg manis teman-teman ya. Ini mas itu ya. Gudeg manis. Karena di sini tuh ada gudeg manis dan juga gudeg mercon ya. Tapi lebih enak gudeg manis teman-teman ya. Ini ada sehat-sehatnya ya, biur-biur, kentul-kentul. Enak banget semuanya. Ini ada ayamnya ya. Luar biasa masakan di Kota Bejo ini semuanya. Ini rekomendasi dari Mas Bogel ya untuk kalian semua apabila kalian ingin mencari atau mencoba gudeg khas Kota Jogja ya, bisa dicoba di Nasi Gudeg Burus Pasar Keranggan teman-teman ya. Nanti untuk alamat lebih lengkapnya sampai kita kasih link Google Map di deskripsi ya, agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke, mobilnya topik kuliner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Bye bye.